Tawon mah aku. Sing sing mau lepas tangan lah kena. Gak ngerti pakan larang berangnya. Jadi mungkin dengan kalau ada dengan logan di dasar mungkin yang logan mungkin kita usah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Alex Bisop Channel dan Lewan Desa. Mudah-mudahan para bosku selalu kesehatan dan selalu dilancarkan rezekinya. Kali ini kita akan review kolam pemijahan bibit gurame, bosku. Di kolamnya Pak Haji Ali Mazhar yang kemarin kita review itu ternyata itu memang tidak fokus di pembesarannya. Itu yang banyak itu di pemijahan atau pembibitan ikan guramenya. Nanti kita akan lihat perkotak-kotaknya ini banyak sekali, bosku. Tapi semua itu, bosku, kalau dibantu klik subscribe-nya, bunyikan loncengnya agar bosku bisa mengikuti video-video terbaru dari kami. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan matur suwun, terima kasih. Nah, ini bos, ini tempat pemijahan. Lagi ini berarti sing anu kecil-kecil ya? Oh, sing anu. Ini kosong ya, gue. Yang ini mau sedikit pindah ya, tinggi. Nah, ini dikeringkan soalnya mau buat pindah yang ukurannya kecil, biasanya habis 1 cm dipindah ke sini, ini mulai dibersihkan. Nah, ini termasuk pembibitan lumayan besar di daerah Nganjuk di rumah Pak Haji Ali Mazhar di Dusun Pagak, Desa Cengkok, Kecamatan Ronggot, Kabupaten Nganjuk. Nah, masih sana itu masih lebar. Mungkin nanti ada yang mau lihat atau mau review lihat-lihat kolam, bisa langsung datang di rumah Pak Haji Ali Mazhar, petani senior yang kemarin kita review panen ikannya itu ikan sisa. Ternyata di sini tuh yang banyak itu pembibitannya, bosku. Ini untuk induknya. Ini kira anak gramnya no jepuk usul dewe. Jepuk berarti gak model di baterai iki. Ini teman saya krunya replik gurame yang Mas Samsul yang kemarin menangani bibit di Mas Sigit tuh, bosku. Dia tuh ya sudah pengalaman dalam pembibitan, makanya saya ajak ke sini. Nenek sing koyo di model baterai ngono kae, style kae. Wedoke telu. Ya pangkat kaya ngene iki padha ae. Heeh, tapi di style nek ngene iki. Ngene iki ngedok sing di arep apa. Berarti cara ngisine iki wakeh ya. Gak setelan setelan kan wedoke telu. Lah. Ini diisi paling ndak itu 300 kalau ndak 400 induk, bosku. Biasanya itu jantannya itu per 1 per 4 atau 3 betina itu 1 ekor jantannya. Nah, itu berarti nanti kalau di baterai wis los do, terserah di sini lek di baterai. Ternyata kalau tidak di baterai itu sesukanya, bosku. Tapi ya paling enggak kan pengen akeh betinane. Nah, iya. Nah, ini nanti kalau mau waktunya bertelur tuh langsung ngambil sendiri. Nah, nanti biasanya itu berapa hari sekali dilihat telurnya udah waktunya ngambil apa belum. Nanti kalau sudah diambil ya. Nah, ini yang ukuran. Oh, ini juga nila, bosku, ini. Berarti di sini tuh ada pembenihan nila juga, bosku. Pak Haji Ali Mazhar ini memang petani kawaan. Nah, ini untuk semua indukannya semua nih, bos. Kayak anak saya ngedok berarti ya. Nah, ini untuk indukan nilanya. Ini juga induk nila. Di sini tuh komplit, bosku. Nah, ini indukan gurame. Indukan gurame ini yang di baterai yang seperti ini, bosku. Ini di baterai itu berarti
paling betinanya 3, jantannya itu 1 kalau di baterai-baterai begini. Kalau yang luas itu biasanya ya isinya banyak. Kalau 400 sampai 500 nanti berapa persennya gitu untuk jantannya. Ya nilai sul sing akeh. Ini untuk nilainya ini. Guramanya masih proses pada mulai ditelurkan, bosku. Nah, ini. Yang jelas ini untuk pembangunannya itu tahun 1990 sampai 1995 untuk pembangunannya kolam ini. Jadi sudah lumayan lama tapi masih praktis, soalnya ya memang biayanya pada waktu itu sudah lumayan banyak, bosku, di Pak Haji Ali Mazhar ini. Teman-teman itu baru belajar, beliau sudah menekuni dengan adanya sudah puluhan tahun, masih lumayan bagus untuk kolam-kolamnya, tertata rapi. Sampai sekarang masih berjalan. Beliau kemarin kita tanya, mulai 1985 mengawali karir di budidaya ikan gurame. Maksudnya di cuma perikanan, cuman lebih fokusnya ke pembibitan gurame kalau Pak Haji itu. Dari dulu saya kenal tahun berapa saya sampai lupa. Nah. Ini yang untuk indukannya. Nah, sing nenerane endi semoga nasib. Ini jadi air hujan pun itu tidak bisa masuk ke sini, bosku. Ada tempat untuk peneduhannya untuk yang ikan gurame kecil. Banyak kalau ikan gurame kecil itu kan rawan, jadi dikasih tempat teduh. Cuman matahari itu masih bisa masuk, tapi tidak full langsung, tidak bisa. Nah, ini untuk yang nener-nener ini juga ada nenernya nih, bos. Jadi dikasih makan. Dan nener, maksudnya yang ukuran kecil-kecil. Nah, ini yang ukuran ya, ini juga ada yang mati ya. Repotnya seperti itu, bos. Kalau pembibitan ikan kecil itu memang harus telaten. Ini kontrolnya dari semua kolam itu, kontrol pusatnya di sini. Memang ini sudah praktis. Pengaturannya, manajemennya di Pak Haji itu infrastrukturnya sudah, saya akui sudah lumayan bagus melihat pembangunan kolam di era itu tahun 90-an, 90 awal. Makanya Pak Haji ini sudah termasuk orang kawaan. Memang dari dulu itu basicnya yang dibesarkan itu untuk pembibitannya, kalau untuk pembesarannya ya ala kadarnya. Nah, jadi yang untuk pembesarannya sekitar 5 kolam lah. Untuk airnya ini air dari sanyo, bos, dari pompa air listrik itu. Paling satu sanyo itu nanti dibagi-bagi menjadi beberapa sanyo seperti ini. Lumayan bagus, kontoknya juga bagus. Jadi mungkin nanti ada dari teman-teman mau melihat langsung atau mencari bibit, bisa langsung datang di alamat Dusun Pagak, Desa Cengkok, Kecamatan Rongket, Kabupaten Nganjuk, dengan Pak Ali Mazhar. Jadi orang-orang perikanan itu sudah banyak mengenal beliau, beliau termasuk orang senior. Mungkin nanti ada yang berminat mau lihat-lihat konstruksinya, bisa langsung datang. Ini ternyata juga ada pembibitan lobsternya, bos. Anu pakane napa, Pak, cilik lobster ngoten niku? Jumbo tinggi wonten ini Haji Musleh ini, Pak Ji. Nah, ini ternyata untuk lobsternya itu besar-besar, Bos. Nah, lele ini wonten-wonten, Pak Ji. Nah, lobster kalih gurameh nila. Pami wonten sing badhe pada bibit saged, Pak Ji? Saged. Anu nomor jenengan, Pak Ji, mengke anu pinten, Pak Ji?
nomor jenengan terus anu 0852 0852 3366 5778 Pak Haji Ali Masar, Dusun Pagak, Desa Cengkok, Kabupaten Nganjuk. Oke, Pak Haji, Kecamatan Ngronggo. Dan itu nanti nomornya saya kasih di dalam video, Bosku. Mudah-mudahan nanti kalau ada yang minat mau cari bibit bisa langsung atau konsultasi ke Pak Haji Ali Masar. Oke, Bosku. Akhirnya saya cukup sekian, mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi, bisa menjadi motivasi, bisa menjadi inspirasi bagi para bosku semua, khususnya petani pemula. Dengan adanya video-video ini dari channel ini bisa menumbuhkan semangat untuk budidaya ikan gurame. Akhirnya tetap semangat, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.